Hi everyone, welcome back again to my channel and this is Vat Sastra. Yay! Okay everyone, thank you so much for clicking this video and stop by to watch me now today. And I'm going to have another reactions video. Yes, I'm alone. Hari ini tidak ada Mystica. Mystica belum datang, jadi beliau akan datang segera dan kita akan bikin reaksi dengan Mystica after this. Tapi sebelum itu, aku ingin mereaksikan dulu terlebih dahulu tentang satu video yang banyak banget direkomendasikan oleh teman-teman semua akhir-akhir ini di DM Instagram aku ataupun di comment box. Dan video tersebut mengenai adik form 1 duduk tepi drive-thru paling terkenal di Malaysia. Itu judul video yang ingin aku reaksikan hari ini. Nah, kenapa aku ingin tiba-tiba mereaksikan ini? Kenapa? Karena katanya, kata subscriber aku, ini ada hubungannya dengan kamu, dengan kalian, dengan saya, dengan Mystica, atau dengan kami berdua, atau dengan apa? Saya nggak tahu. Jadi penasaran banget pengen lihat nih video ini seperti apa. Dari judulnya adik form 1. Form 1 ini apa artinya? Duduk tepi. Tepi itu pinggir kalau bahasa Indonesia-nya. Jadi adik form 1, aku nggak tahu form 1 itu apa. Duduk pinggir drive-thru paling terkenal di Malaysia. Wow, ngapain dia duduk di situ? Oke, aku penasaran. Jom everyone, without any further ado, kita lihat videonya. Baiklah, 1, 2, 3, here we go. Selamat datang ke McDonald's. Oh, drive-thru McDonald's. Anak? Oh, gula melaka. Ada gula melaka. Apa tu? Ada apa? Ada tu driver tu. Oh. Macam ada nasi lemak. Tidur. Ya Allah. Tak tahu. Pelik ni. Ini Mac di mana, Wan? Sekejap. Tengah-tengah eh. Ha. Kak, ni Mac di apa, Kak? Ni Mac di apa, eh? Sini Mac D apa? Petaling Jaya Selangor. Mac D pun tak. Okey. Aku ada kek kan tadi? Ha? Aku ada kek kan? Tak tahu? Tak apalah. Dia lupa order apa? Assalamualaikum, Dik. Ada jual apa ni? Nasi lemak. Nasi lemak apa lagi ni? Nasi lemak biasa. Tu apa benda tu? Adik Asrin, bantu ibu berniaga. Kopi akis. Oh, dia mau pakai kereta kah? Tunggu jangan. Boleh? Oh, dia mau balik lagi ke tempat adik ini setelah dia parking mobilnya. Jadi kalau dia ambil sampai. Mandi jam 5 pagi. Ya Allah. Pagi betul. Kita parking sebelah Abang Grab. Ada sebiji jas juga. Dia jual nasi lemak di Mac di, oh my god. Ada jawab tadi, dia cakap nasi lemak lagi. Ni apa benda ni? Siapa buat ni? Mak buat? Kan adik kat sini daripada gua apa? Kena sengap. Datang naik basikal. Boleh tak kalau kita pindah sekejap kawasan? Sebab ada kereta, mana rakam makanan adik ni? Boleh? Jom. Berat ni, Dik. Habis angkat ke? Habis? Letak kat basikal. Ya Allah, dia jual pakai sepeda, Dik, guys. Dik, basikal racing ni, Dik. Tak hanya orang bagi. Siapa bagi? Ada abang tu. Dik, kenapa dia jual macam ni, Dik? Kenapa dia jual macam ni? Biasa. Dah berapa lama jual? Sampai 2 tahun ni. Ha? Tahu. Wow. Ayah kenapa? Tahu. Ayah dah meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Berapa? Satu tahun setengah tau. Innalillahi. Okey. Ada berapa jenis makanan adik ada kat sini? Ni apa? Ibu Sumarni. Kopi apa pinggi? Kayak nama orang Jawa. Ni apa? Wajik. I love wajik. Ni gula jenis apa? Nasi? Nasi singgit setengah. Nasi singgit setengah. Ya, ni dua ringgit setengah. Ni apa? Ayam rendang. Wow. Ni dah hijau. Memang. Oh, dia jual nasi, ada ayam rendang, ada rendang juga, macam-macam lauk pauk gitu ya. Coba ubah. Apa dia? Tak ada. Ah, enggak dapat upah.
Kalau yang tak ada orang sedekah duit, yang tu dia ambil lah. Ada, ada orang sedekah. Adik suka orang bagi duit ke? Adik suka orang beli adiknya barang-barang ni? Beli, kenapa? Sebab nanti kalau orang bagi duit, dia nanti Wow. Tadi kenapa bakul adik semua berikat-ikat ni? Cabut-cabut dah. Berat sungai. Berat sungai. Tak nak tukar bakul lain ke? Oh my god. Tak rumah. Tunggu dapat dek. Apa bang? Ya Allah. Udah rusak. Tadi kata dijual apa? Ayam masak merah. Ayam rendang. Oh, ini boleh buat makan tengah hari ya. Enak gitu. Abang nak 6. 6 bungkus. 6 bungkus. Nasi nak 6. Lepas tu ni kuih apa tadi? Itu wajib. Wajib. Abang nak 1. Ni apa? Itu pulut. Inti kelapa. Oh my god. Luar biasa sekali adik ini. Inti kentang. Kuih satu berapa ni? RM2. RM2. 4 jadi? RM4.8. RM4.8. Jom. Abang nak balik dulu. Bye-bye. Okay, terima kasih, dek. Bye. Nak kunci? Baliklah. Adik ni tengok. Boleh ke, dek? Ha? Boleh ke? Tak tahu. Nak, apa simpan jangan, eh? Apa simpan jangan boleh? Boleh? Cita-cita adik nak jadi apa nanti tu? Tahu. Dia enggak sekolah, ya? Oh! Alhamdulillah. Oh, jadi ustaz. Ya Allah, luar biasa sekali. Nanti kita jumpa adik lagi 20 tahun dah jadi ustaz. Amin ya Allah. Okay, abang nak beli semua ni. Wow. Boleh tak? Boleh. Tapi abang nak minta tolong adik satu yang ini. Bagi-bagi ke orang. Boleh. Boleh. Aduh, dua-dua ni orang baik loh guys, yang membeli dan orang yang menjual. Dia beli semua, lepas tu dia minta tolong bagi ke orang. Okey, boleh tak? Boleh ya? Janji? Okey, jom bungkus. Ya Allah. Semoga makin banyak ya orang-orang baik seperti ini ya. Mana dek? Indonesia. Indonesia. Ayah? Arwah ayah? Arwah ayah sini. Oh, sini. What? No. Oh my god. Kak. Ada orang sedekah. Ya Allah. Kak. Ibu ni orang Indonesia, guys. Sedekah. Masa. Nih. Ada orang bagi. Kak. Ya. Ada rodanya. Boleh ada letak nasi. Dia bekas dia besar juga ni. Okey. Okey tak? Oh ya Allah. Tengok adik punya ni kesian tak tengok. Ha, boleh tak? Tak ada, dia biasa lah. Okey, tadi total berapa ni? 170 lebih. 170? 177. Dekat sini ada 200. Wow, alhamdulillah. Tadi simpan. Bagi mak. Bagi mak. Betul? Ha, biasa. Yang belian tapi nak bagi mak. Ada tak nak simpan? Tak simpan kat mak. Simpan kat mak. Mak tolong simpankan lah. Haa. Tadi tak nak ambil? Beri apa-apa ke? Tak teringin lagi. Tak teringin? Kat sini ada RM400. What? RM400? Itu banyak banget kalau dirupiahin. Oh. Yayasan Makfirah. Siapa? Masya Allah. Betul. Nanti kalau saya simpan pakai-pakai. Kalau dia simpan saya pakai-pakai. Ya, apa betul nak kita beli?
apa sih yang nak dapat gua harus cari duit. Karena abang murah itu tuh. Oh. Ya Allah. Ya Allah. Semoga ada duit kepada kami dalam urusan kami. Ya Allah. Akhirat nanti. Amin. Okay guys, that's finally aku bisa relate apa yang maksud kalian dengan bahwasanya video ini berkaitan dengan aku, berkaitan dengan kami di sini. Ternyata memang bahwasanya ibu daripada anak ini berasal dari Indonesia. Dan aku surprise banget to find out this. Oh my god, aku benar-benar merasa I feel so speechless to find out that ada anak orang Indonesia di situ, walaupun memang sudah menikah dengan orang Malaysia, tapi yang aku ingin banget lakukan adalah bisa bertemu dengan anak ini. Dan aku ingin benar-benar I want to give him a hug, give him my hug, the hug from his Indonesian brothers that mungkin selama ini dia tidak pernah merasakan bantuan ataupun tidak pernah merasakan kasih sayang dari saudara Indonesianya. Jadi selama ini dia seperti yang ada di video ini hanya merasakan kasih sayang ataupun kehangatan dari saudara-saudara yang Malaysia, yang berasal dari Malaysia, namun tidak pernah merasakan kehangatan ataupun kasih sayang dari saudara-saudara yang ada di Indonesia. I wish I could hug you, and I want to tell you that thank you for being this strong, thank you for being this amazing, you are superb, kamu luar biasa sekali. Tidak semua anak bisa seperti kamu, seteguh kamu, sekuat kamu di saat kamu sedang dalam kondisi seperti ini. Kamu masih memiliki cita-cita mulia, Masya Allah, ingin menjadi ustadz. Semoga di 20 tahun ke depan anak ini bisa menjadi ustadz dan bisa memberikan pencerahan bagi banyak orang lagi. Luar biasa sekali yang aku ingin disampaikan. Dan terima kasih kepada teman-teman dan saudara-saudara Malaysia yang sudah begitu baik. Kalian tidak memandang bulut siapa saja kalian bantu, walaupun anak ini half Indonesian ataupun half Malaysian, tapi luar biasa, kalian tidak pernah memandang background anak ataupun orang. Ketika memang ingin kalian bantu, kalian akan bantu dengan sepenuh hati. Luar biasa sekali, and I'm so totally moved. Semoga semakin banyak lagi orang-orang baik seperti yang ada di channel ini, FS Channel, dan ternyata mereka memiliki sebuah yayasan, yayasan yang memang bertujuan sangat baik sekali untuk membantu orang-orang di sekitar mereka. Malaysia, kalian luar biasa sekali. Tidak negara kalian, tidak orang-orang kalian, tidak individu-individu kalian, kalian benar-benar memiliki hati dan jiwa solidaritas yang sangat tinggi, yang selalu ingin berbagi dengan orang-orang yang sampai kalian. Luar biasa sekali. Itu yang membuat saya iri. Semoga makin banyak orang yang bisa kalian jangkau dan kalian tolong. Masya Allah. Okay guys, that's all for today. Thank you so much for watching this video. And if you find this video good, don't forget to thumbs up. And if you're new to this channel, don't forget to hit that subscribe button. Much love from Indonesia. Thank you so much my Malaysian brothers and sisters. Barakallah alaik. Bye everyone, stay healthy.